pada kayu salib. Yang digantung pada kayu salib untuk menebus dosa kalian ni siapa, Abang Sitongkar? Silakan. Macet kan? Ha, ini. Ini kau bilang Kristen. Benar enggak apa yang kau katakan kalian? Sebab kalian enggak baca Bible. Kalian udah enggak baca Bible. So, tahu kalian. Jadi ya. Jadi di sini yang digantung pada kayu salib ni ya Kristus ini. Jadi Kristus ini yang digantung pada kayu salib untuk menebus dosa kalian Kristen-Kristen botol pendeta jemaat ini supaya kalian itu enggak berdosa masuk ke syurga. Enak kali kalian. Kan? Kan? Udah mabuk-mabukan pergi gereja. Udah sibuk yang jemaat sibuk joget-joget, pendeta sibuk nyukur bulu, kan? Ini ada pula orang yang menebus dosa kalian masuk syurga kalian. Kalau otak kalian Kristen botol ya. Dan ini dikatakan yang tergantung, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa yang tergantung di kayu salib? Ya Kristus ini. Siapa Kristus ini? Ya Yesus. Yesus digantung oleh siapa? Tentara Romawi. Tentara Romawi itu siapa? Ya manusia. Gampang kok ngertinya. Kan? Jadi enggak salah kalau aku ngomong, di Islam Tuhan tempat bergantung seluruh umat manusia. Tetapi di Kristen, Tuhannya yang digantung oleh umat manusia, gitu ya? Ah, gampang kok, ngertinya. Bisa kok. Jadi kita nggak bisa menghujat, kita nggak bisa framing, harus berpandukan kepada data yang tertulis, gitu ya? Nah, mungkin begitu, Bang Ibulun. Jadi bisa aku lanjutkan sedikit, Bang Ibulun, berdasarkan dalil yang sama, ya? Bisa ya? Boleh, Pak Pendeta, boleh. Nah, hey. Jadi aku sambung sedikit tentang data yang sama. Di Islam itu ya, ini perbedaan kita menjawab soalannya. Jadi di Islam itu, aku kasih tahu kalian ya. Ya, di Islam itu, yang terkutuk itu adalah iblis. Nah. Ya. Di Islam, yang terkutuk itu adalah iblis. Itu sebab di Islam kita diajarkan ada doa ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Berarti, Kalau di Kristen yang disebut ya. Jadi di Islam itu tuh yang terkutuk itu iblis. Itu sebab di Islam ada doa ta'awuz ya, gitu ya. Aku bermohon kepada Allah supaya dilindungi daripada iblis yang terkutuk. Ah. Jadi di Islam itu yang terkutuk itu iblis. Nah, gitu ya. Tetapi berbeda di Kristen. Kalau di Kristen, yang disuruh menyembah itu adalah iblis. Sabar, ya. Ini kita sedang penginjilan, sabar Bang Laban ya. Nah, jadi di Islam itu, yang terkutuk itu adalah iblis. Tetapi berbeda di Kristen. Di Kristen yang terkutuk itu adalah... Kalau di Injil itu, yang disuruh menyembah itu adalah iblis. Sabar. Aduh. Tolong host dikondusifkan host Nikomal supaya kita teredukasi ya kepada orang yang mendengar. Supaya ramai yang teredukasi ya. Bisa ya? Jadi di Islam itu sebab kita ada doa ta'awuz. Ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Aku bermohon kepada Allah supaya dilindungi daripada iblis yang terkutuk. Jadi di Islam itu iblis yang terkutuk. Berbeda di Kristen. Di Kristen itu bukan iblis yang terkutuk, malahan iblis itu dikasihi sebab ada trademarknya di Kristen, kasihilah musuhmu. Nah, ngerti ya? Ini harus ngerti kalian Kristen. Jadi yang terkutuk di Kristen itu bukan iblis tetapi siapa? Ya Yosos. Yesus, ya. Nah. Jadi si Yosos ini, si Yesus ini terkutuk menurut data Bible di mana? Di sini juga. Di Galatia 3, titik bertindih, tindih-tindihan 13, terkutuk dia. Ini, jelas datanya ini, valid ini. Kita baca balik ya. Kristus, ini Kristus ini Yesus ya, telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Kerana kita, kerana siapa? Kristen. Ini dengan jalan menjadi kutuk. Siapa yang menjadi kutuk di sini? Ya dia ini, si Yosos ini. Benar kan? Dia yang menjadi kutuk. Aku bacakan aja, hoten, botol, fir, kafir. Ya. Nah, jadi yang terkutuk itu adalah si Yosos ini. Yosos ini terkutuk dia. Tergantung di kayu salib. Jadi enggak salah aku bilang.
di Islam yang terkutuk itu adalah iblis. Hah? Yosos. Ya, sabar. Hah? Aku ngomong apa tadi? Yosos ya? Yosos. Oh, salah. Yosos. Jangan gitu lah. Oh, salah. Si Yesus. Ya. Salah, Tuhan. Nah, jadi hujat ini ya. Yesus itu, nah, tapi di Islam tuh yang terkutuk adalah iblis, ya. Di Kristen bukan iblis yang terkutuk, tetapi si Yesus yang terkutuk, tergantung di kayu salib, terkutuk dia. Telanjang bugil, terkutuk botol. Nah, jelas ya. Soalan jadi bagus. Jangan kita menghujat, jangan kita framing. Kita harus berpandukan kepada data-data yang valid di Bible supaya orang-orang teredukasi, orang mengenal, membaca Bible. Nah, gitu loh. Jangan menghujat, ya. Kita gak bisa menghujat, pendeta. Ya. Nah, jadi di mana? Sebentar, Bang. Bang Situngkar, ku nanya, Abang gak bisa jawab. Macet. Bingung, Abang. Sebab Abang gak baca Bible. Bukan. Yang titik bertindih tuh. Kok kayak gitu? Oh, belum ngerti. Nah, oke. Okay, aku jelasin lagi, ya. Yang tentang Yesus terkutuk, udah ngerti, ya. Udah ngerti, ya. Bang Situngkar, ya. Udah ngerti, ya. Okay. Ah, lebih baik. Jadi kita jelasin dulu tentang titik bertindih. Ini satu soal yang bagus ya. Jadi aku harus kasih tahu kepada kalian. Bayi bulan teh celup aja ada bayi bulan. Ya, aku yang Kristen turun dulu biar aku lihat dia. Biar turun okay, ya. Baik. Jadi ini ada yang Kristen turun ini ya. Cara baca bentar malaban. Cara baca Bible yang benar harus benar, jangan salah. Sebab apa? Kalau salah membaca Bible, Tuhan marah nanti parah loh. Hati-hati. Ya. Jadi cara baca Bible yang benar, Galatia 3, titik bertindih 13, TB. TB ini apa? Dia berpandu kepada ayat. Dicatat ya Bang Sintongkar ya, dengan pelangak pelongo. Oh, tampar nanti ya Bang. Ya, hati-hati ya Bang. Astaga. Jadi, TB ini adalah berpandukan kepada ayat Bang. Nah, kalau ayat tentang Tuhan yang tergantung, terkutuk di kayu salib, telanjang bugil, botol, ini TB ini artinya apa? Artinya Tuhan botol. Nah, jadi cara baca yang benar Bible Galatia 3 titik bertindih 13. Kenapa aku panggil titik bertindih? Soalan bagus ya. Terkir, turun aja terkir untuk menghadapi dia. Sabar bang. Ini pelajaran yang bagus. Gimana sih? Berarti kalian nggak baca Bible kan? Benar kan? Itu sebab pergi gereja baca Bible. Ini kalian malah pelangak-pelongok. Kalau otak kalian Kristen botol. Orang ajarin kalian gak mau dengar. Orang ajarin kok. Gimana sih? Jadi kenapa aku panggil titik bertindih? Titik bertindih ini karena di sini ada dua titik. Titik atas dengan titik bawah. Jadi di sini ada dua titik. Titik atas ini, dia tindih titik di bawah. Jadi titik atas tindih titik di bawah. Jadi namanya titik bertindih. Nah, masa kalian nggak ngerti? Masa ku ajarin kalian satu persatu? Jadi cara baca Bible yang benar, Bang Sitongkar ya. Nah, dicatatlah Bang, jangan Abang nganga di situ. Nanti aku salib Abang terbalik nanti jadi Tuhan lah Bang. Nah. Jadi cara baca Bible yang benar, Galatia 3 titik bertindih 13 TB Tuhan botol. Nah. Gitu. Itu Bang ya. Ah, udah ngerti. Jadi bisa aku lanjutkan sedikit ya tentang Yesus ini iblis. Kenapa di Kristen yang terkutuk, di Islam yang terkutuk iblis, tetapi yang di Kristen yang terkutuk Yesus. Kenapa? Sebab memang menurut data di Bible, Yesus itu iblis. Nah, ini kalian Kristen catatlah ya, ini harus kita ajar kepada orang-orang Kristen juga supaya kalian Kristen harus mengerti dikit lah Bible ya, jangan kalian Bible enggak baca. Tiba-tiba kalian sok-sok ngajarin orang. Kalau otak kalian Kristen, ya. Nah. Ini pendeta sama jemaat dua-dua botol. Pergi gereja sibuk mabuk kalian. Udah mabuk, waktu joget-joget. Waktu udah joget-joget ditanya Bible enggak tahu. Kalau otak kalian Kristen, ku tampar nanti. Ini pendeta sama jemaat dua-dua ku tampar nanti. Baca Bible lah, baca Bible lah, yang benar lah. Turun aja biar ku hadapi. Sabar, teman-teman ya. Nah, jadi kalau aku ngomong Yesus itu sama dengan iblis,
Iblis tu Yesus. Yesus tu Iblis. Iblis ni Yesus sebenarnya. Cuma kalian yang enggak baca Bible tu sebab Bible tu dibaca. Oten, botol. Fir. Kafir. Fir. Kafir. Woi, bangun. Fir. Woi, enggak kayak gini juga. Bikin sabar, sabar bang. Aku mau tampar kalian satu persatu Kristen ni. Botol semuanya. Bible enggak baca. Ku kasih tahu kalian enggak mau dengar. Catatlah, dengar pakai kuping, jangan dengar pakai hidung. Penjelasannya salah itu. Ya, benar bang ya. Ah, jadi kenapa aku bilang Yesus itu iblis menurut data Bible? Memang tertulis kok, mana aku tahu. Aku bacakan aja. Ini, di 1 Korintus 5, titik bertindih 5, 5. 1 Korintus 5, titik bertindih 5, TB. Tuhan botol, ini. Ada di sini datanya. Gitu ya, kita baca ya sama-sama ya. Nah, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Nah, ini kepada iblis. Ah, di sini ada Yesus, ada iblis. Ini ya, ada Yesus, iblis. Iblis ini Yesus. Yesus ini iblis. Iblis Yesus, Yesus iblis. Iblis Yesus, Yesus iblis. Aduh. Ini ya. Jangan gitulah. Ya jangan menghujat ya bang ya, kita ada membacakan data. Di sini ada ya datanya ya, Yesus itu iblis, iblis Yesus ya. Sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Berarti data di sini mengatakan Yesus ini dan iblis ini bekerja sama menjadi juru selamat. Juru selamat kepada siapa? Kepada orang itu. Orang itu siapa ini di sini? Kristen. Jadi iblis jadi Yesus ini sama iblis ini, dia ini bekerja sama kalau bahasa gampangnya dipanggil sparring partner bang. Sparring partner dia. Kenapa? Sparring partner untuk menjadi juru selamat kepada Kak Kristen. Supaya Kristen ini selamat pada hari Tuhan. Cuba kalian fikir, mikir loh. Jika iblis ini enggak ada, berarti Kristen enggak selamat. Iblis di Kristen memainkan peranan penting untuk menyelamatkan Kristen. Gitu ya. Aku hanya membacakan data aja gitu ya. Data di Bible. Kita enggak bisa menghujat, enggak bisa framing ya. Sesuai dengan yang data di Bible gitu ya. Hujan lebat. Jadi, sedikit aku lanjutkan sedikit tentang Yesus ini iblis ya. Menurut data Bible juga, Yesus ini memang dia itu jelas seekor iblis ya. Nah, di mana datanya? Di sini di Wahyu ya. Di Wahyu jelas dikatakan Yesus itu dia itu seekor iblis ya. Nah, ini ya. Supaya kalian Kristen ngerti dikit lah Bible ya. Supaya kalian tuh ngerti Bible dan bisa sampaikan kepada orang lain supaya orang lain pun ngerti Bible. Ini kalian dikasih ayat Bible enggak tahu, dikasih ayat. Ah, ini kita baca ya, bisa ya. Jadi di Wahyu 22 titik bertindih, tindih-tindihan 16 TB. Tuhan botol di sini ya. Nah. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Jadi di sini ada satu ayat, Yesus mengaku dia itu sebagai bintang timur. Bintang timur yang gilang gemilang. Bintang timur Yesus mengaku. Jadi kita harus cari tahu. Bintang timur ini apa? Menurut data Bible. Nah, itu ya. Jadi menurut data Bible, bintang timur itu apa sih? Bintang timur itu apa sih? Bintang timur itu? Nah, ini loh. Itu cara belajar Bible harus ngerti loh baca Bible. Jangan kalian salah baca Bible ya. Supaya kalian pintar dikit lah dalam pembacaan Bible ya. Jadi bintang timur menurut data di Bible ini ya, bintang timur salah satu gelar Tuhan Yesus Kristus. Nah, nomor duanya ya bisa ya. Masih ada metafora. Kristen turun kalau ada. Sabar. Aduh.
Jangan dipotong-potong loh kalau sedang dibacakan Bible. Tuhan marah nanti ya. Nah, jadi di sini salah satu gelar Yesus Kristus ini metafora nomor duanya. Metafora iblis sebelum jatuh dari langit. Nah. Jadi Yesus ini menurut data Bible, dia ini memang iblis menurut data Bible. Masa kalian enggak baca Bible? Berarti selama ini kalian Kristen, pendeta sama jemaat gereja ini kalian nyembah iblis. Ini data loh, masa aku kalian menghujat kalian? Kalian aja yang enggak baca Bible. Itu sebab kalian baca Bible, jangan kalian pelangak longo. Kristen betul. Berarti bintang timur itu adalah iblis. Jadi Yesus mengaku dia bintang timur. Berarti Yesus itu iblis. Syaitan nirogim. Nah, itu ya. Nah, sedikit last sebelum kita ke dulu soalan selanjutnya. Bisa ya? Bisa, Pak Pendeta. Ini sementara mencari data, Pak Pendeta. Saya sapa dulu ya. Edina Elizabeth, selamat sore. Oh, sudah. Dina, Elizabeth, selamat sore. Oh, lanjut aja, Pak Pendeta. Mungkin mau dengar. Tapi di tempat aku, suara aku dengar ya, Bang? Di tempat aku hujan lebat, Bang. Aman. Aman ya? Oke. Okay. Ya. Kalau berisik, ke situ. Siap. Nggak berisik kok. Aman. Elizabeth ini Kristen ya? Iya, saya mualaf. Jadi dulunya tuh... Oh, mualaf. Alhamdulillah. Islam. Hah? Bukan mualaf, itu murtad. Oh gitu. Iya. Oh baik. Ya, dengar aja ya, apa ya penginjilannya. Yesus bukan Tuhan, itu. Oh gitu. Kan Pak Pendeta besar ini dari Vatikan ini menjelaskan. Iya, nanti bisa ditanyakan apa-apa ya, ya. Mbak Dina ya, selamat bergabung Mbak Dina. Mbak Dina sekarang Protestan ataupun Katolik sekarang, Mbak Dina? Ikut Protestan, Pak. Hah? Protestan? Halo. Iya. Protestan sekarang. Oke, baik. Nah, sebelum aku lanjut ini, bisa aku bertanya sedikit ya, Mbak Dina ya? Bisa ya? Bisa. Oke, baik. Yesus itu nama Tuhannya Mbak Dina yang sebenar siapa? Ya Tuhan Yesus. Oke, baik. Yesus ini anak Bunda Maria kan? Ya. Oke, baik. Jadi Tuhannya Bunda Maria siapa? Jadi gini ya, saya kan belajar baru ya. Enggak, sebentar Mbak Dina. Ini kan kita harus menjawab sesuai dengan yang difaham. Enggak apa-apa kok. Kita harus jujur. Di sini koma yang jujur, Mbak. Bapak, saya memetiknya itu, Yesus itu adalah seperti perantara. Itu kalau bukan yang kutanyakan tadi itu, jangan ke perantara dulu. Kita ulang balik, bisa ya? Bisa ya? Ini kan menggunakan akal yang cerdas. Enggak apa-apa kok. Di sini aman kok. Kita enggak akan menghujat, enggak akan apalah ya. Jadi sekarang udah ku dapat nih. Tuhannya Mbak Dina namanya siapa tadi? Tuhan Yesus. Oke, sekarang, baik. Sekarang ya, Tuhan. Sebentar. Berarti Yesus ini kan anaknya Bunda Maria, benar? Ya. Oke, baik. Sekarang Tuhannya Bunda Maria siapa? No, nyari dulu dia Bang Imbulan. Oke lah, aku lanjut sedikit ya tentang iblis. Nanti kita lanjut sama Mbak Dina ya. Enak nih. Apa-apa. Oke. Siang. Ya, sebentar ya, Bang Riu. Bang Riu, Kristen Islam, Bang? Kristen. Kristen ya, Protestan Katolik, Bang? Iya, Bang. Nggak terikat itu, Bang. Nggak terikat Protestan sama Katolik, Bang.
No, apalagi ya bang. Eh, macam-macam ya Kristennya. Emang gak boleh bang? Iya. Baiklah, baiklah. Okelah. Aku bisa bertanya sama ya. Bisa ya. Jadi nama Tuhannya abang siapa? Yesus bang. Yesus, baik. Yesus ini anaknya Bunda Maria bukan? Iya, anak Bunda iya, Maria. Iya, baik. Bang. Pintar abang ini kok. Kayaknya pintar. Jadi sekarang Tuhannya Bunda Maria siapa? Yesus bang. Berarti anakku Tuhanku. Iya. Oh ya baik. Nah gitu dong. Jadi Bunda Maria melahirkan Tuhan gitu ya. Betul. Oke, baik. Terima kasih bang ya. Nah gitu dong menjawab supaya jelas. Jangan kita ua gitu loh. Iya. Kalau sesat ya terus sesat aja kok. Gampang kok. Betul. Ya bisa lanjut sedikit ya bang ya berkait dengan Yesus itu iblis gitu ya iblis. Jadi ini adalah suatu penampakan Yesus di Pulau Patmos di sini. Nah apa kata Yesus di sini? Apa kata Yohanes ini? Ini dia menampak Yesus ya. Baca ya gambaran Yesus ini. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah dan matanya bagaikan nyala api. Nah, ini loh. Ini kalau ku imajinasikan, ya udah seperti iblis ini Yesus ini, benar kan? Nah, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Nah. Ini kira-kira ini apa nih kan? Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Nah. Dan dari mulutnya keluar 9 pedang tajam bermata 2 dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Waduh. Mbak Dina monitor Mbak Dina. Kok saya di silent sih? Ah, okay, Bang Ryu aja lah, Bang Ryu Zeba aja. Oh, iya. Bang Ryu Zeba, kira-kira ini penampakan apa ini? Aduh, itu boleh berspekulasi nggak saya? Belum baca Bible juga abang nih kan? Ya, itu kan dibaca. Ya. Itu tadi dibaca kan? Ya. Apa ini? Kira-kira ini kalau abang mengimajinasikan ini penampakan apa ini? Penampakan Tuhan. Nah, itu dong. Nah, abang coba imajinasikan bang ya. Rambutnya putih. Nanti ya, rambutnya putih. Matanya bagaikan nyala api bang. Nah, ini bang. Kakinya tuh bak tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Nah. Iya. Tangan kanannya memegang 7 bintang. Iya. Mulutnya keluar 9 pedang. Iya. Coba abang imajinasikan, bang. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Nah. Orang akan melihat Tuhan tuh akan seperti itu, gitu loh. Ya, baiklah, nggak apa-apa lah itu untuk abang ya. Tapi kalau aku berbeda ya, nggak sampai hati ku ngomong bang, nggak sampai hati. Takut abang nggak bisa tidur malam loh bang. Kalau kamu gimana? Kalau melihat Tuhan gimana? Kayak ada kaki, ada tangan gitu. Gimana? Gimana? Kalau di alammu kan itu ada kaki, ada tangan, itu gimana? Oh Tuhanku, ya baik. Kalau di Islam itu jelas itu loh bang. Tuhan jelas itu gimana? Tidak seperti apapun gitu loh bang. Oh iya. Jadi dia itu tidak seperti apapun. Iya. Coba kamu bayangin seperti apa kaki ya? Nggak bisa dibayangin, nggak ada, nggak seperti apapun. Oh. Tetapi kalau ini kenapa kita membaca ini bang. Ya, abang, dan kakinya abang mengkilap abang, bagaikan tembaga membara bang, di dalam perapian. Bang, suaranya bang, bagaikan desau bang, air bah. Bang, rambutnya putih. Abang tahu kaki nggak, bang?
Sebentar, Bang, sebentar. Kayak tangan kedua tangan Allah gitu, ya kan? Sebentar. Abang bisa bayangin. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang. Nah, ini kalau ku pikir-pikir ini, Bang. Kira-kira kalau zaman sekarang ini gambaran apa gitu loh, Bang? Coba. Coba gambaran apa menurut Abang? Nah, itu yang kubalik tadi. Nah, gitu dong bertanyanya. Gampang kok. Ah, ini, Bang. Abang pernah lihat, Bang, bertanduk tujuh, bermata tujuh loh, Bang. Pernah, Bang? Iya. Jadi harus belajar sebab gini loh, Bang. Sebab aku baca Bible, Yesus itu dia itu iblis. Ini ada data di Bible, Bang. Yesus itu iblis. Di mana datanya? Ini aku kasih Abang ya. Jadi menurut bisa. Abang saya harus ikut siapa, Bang? Ikut iblis lah. Ikut iblis. Oh iya, iya. 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 Saya setuju, Bang. Yesus Tuhan apa bukan? Itu lebih baik, Bang. Itu lebih baik. Iya. Itu kan Bang ya. Bang. Sebentar, Bang. Kita baca data aja. Jangan kita framing kemana. Aku seorang pendeta besar itu harus fokus kepada data yang tertulis gitu loh, Bang. Oh iya. Aku enggak akan kemana-mana loh. Saya ini Ustaz. Iya. Sama. Itu. Benar ya. Di sini ada datanya. Wahyu 22 titik bertindih 16. Di sini dikatakan apa? Aku, Yesus, telah mengutus malaikat untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Nanti ya, benar ya? Betul, ngerti. Kira-kira bintang timur ini artinya apa? Iya, itu yang seperti Abang tunjukkan, metafora dari iblis. Nah! Jadi bisa kita buka lagi, Abang udah mengerti nih. Nah, berarti nanti Abang tidur, nanti kan sekian Abang tidur kemana nanti malam kan, nanti bangun pasti Abang akan jadi waras. Nah. Jadi kita bahas harus tunjukkan datanya. Menurut Anda, jadi warasnya harus gimana? Waras harus menyembah iblis lah macam Abang, Bang. Oh iya, bagus. Jadi bintang itu timur itu ya, kita harus pakai data, jangan kita framing kemana-mana. Sebab memang Kristen ini memang pendeta sama jemaat memang itu ajaran iblis. Coba ya. Nah ini ya. Nah timur ya, bintang timur itu adalah lambang ya. Salah satu, ini bintang timur ya. Salah satu gelar Tuhan Yesus Kristus. Ini ya, nah ini salah satu gelar. Yang nomor duanya, metafora iblis sebelum jatuh dari langit. Nah. Jelas ya. Nah, jadi memang Kristen sama pendeta sama jemaat ini memang ngikutin ajaran iblis. Nah ini data, sebab apa? Menurut data Bible. Saya setuju, itu lebih baik. Nah, sepakat. Agak ya? Nah. Ini satu data di Bible. Walaupun ini ajaran itu, iblis loh, Bang. Ya, saya lebih suka menyembah iblis. Gitu. Nah. Jadi ini, Bang, lihat ya. Hosea 1 titik bertindih 2. Di sini dikatakan apa? Ketika Yesus, ini kan Tuhan Yesus ya, ini ya, menurut Kristen ya. Yesus mulai berbicara dengan perantaran Hosea. Berfirmanlah ia kepada Hosea. Yesus berfirman kepada Hosea. Iblis tadi nih, yang Yesus yang iblis tadi kan. Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal. Dan peranakkanlah anak-anak sundal. Ini ajaran iblis ataupun bukan nih, Bang? Coba. Coba. Ketika ada satu orang menyuruh mengawini perempuan sundal dan peranakkanlah anak-anak sundal. Ini ajaran iblis atau bukan? Coba. Menurut Abang ajaran mana? Ya iblis lah. Benar kan? Masa enggak ngerti. Ah, jadi jika ada Tuhan yang mengatakan kawini seorang perempuan, harusnya dia membela lah pesundal gitu kan? Masa dia mengawini seorang perempuan Sundal dan peranakan anak-anak Sundal. Benar kan? Bang. Ini ajaran Bang, iblis. Gak, Bang? Lebih enak menyembah iblis, lebih enak. Anda setuju gak, Bang? Lebih enak menyembah iblis? Ya, Abang aja lah kali. Jangan aku lah. Sama, Bang. Ya. Kalau kita membaca di Hosea ya. Hosea 4:14. Kita baca ya. Di sini, Bang. Setuju, Bang. Ini.
Aku ini siapa bang? Bang Ryu, aku ini siapa? Macet. Oh iya. Betul. Tuhan. Siapa aku ini? Nah, Tuhan. Nah. Terus? Jadi di sini dikatakan Tuhan itu tidak akan menghukum anak-anak perempuan sekalipun mereka berzina. Nah. Masa ini ajaran iblis loh bang, ini iblis loh. Coba sekarang saya tanya, kalau misalnya misalnya nabimu berzina itu dihukum gak? Gak ada perzinaan nabiku, gak ada berzina. Sebentar, saya tanya dulu pak. Enggak, Mas. Sebentar. Enggak ada itu, enggak ada berzina. Nabiku itu pernikahan yang baik gitu ya. Ya udah. Nikah. Oke. Bukan berzina. Baik. Sekarang menikahi itu. Sebentar, satu persatu dulu, Bang. Satu persatu. Sabar. Oke. Siap. Di sini Yesus mengatakan, dia tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina. Itu sebab Yesus itu daripada keturunan penzina. Yesus itu anak zina loh, Yesus itu. Benar kan? Gimana? Bang Zeba kan? Tahu kan itu kan? Belum tahu. Nah. Oke, baik. Kira-kira Daud itu keturunan kakeknya Yesus ataupun bukan? Aceh. Ya, betul. Betul, gitu dong. Daud itu pernah berzina enggak? Ya, betul. Pernah. Pernah berzina. Berarti Yesus itu keturunan penzina, anak zina. Benar kan? Gampang kok ngertinya. Enggak juga sih. Yesus anak zina. Yesus anak zina. Enggak, itu kan kakeknya. Hah? Iyalah, salah aku. Yesus keturunan penzina. Salah aku. Bukanlah, ini kan bukan lah. Bukan anaknya dari Daud. Oke, diulang balik. Nah, diulang balik. Ada. Sebentar. Ya, diulang ya, balik. Daud gimana? Ini. Ya. Daud ini kakeknya Yesus berzina. Bukan? Sebentar. Oke, Daud berzina. Oke. Dia itu kakeknya Yesus bukan? Iya. Nah, berarti Yesus ini keturunan penzina. Keturunan penzina. Masalahnya dia dari bapak Aceh. Gimana? Nah, tunggu dulu. Ya. Bapaknya siapa bapak Yesus? Bapaknya. Gimana? Ini dulu bang, bunyi apa itu? Oke lah. Bisa apa itu? Mbak Sony, selamat bergabung. Selamat sore, silakan, Sony. Silakan. Sony, selamat bergabung. Sony. Satu. Piung. Sampai 100. Dua. Nah, hilang semua. Kan? Mbak Zee, assalamualaikum Mbak. Ayo lanjut lagi dong. Kok di ini mute lagi? Lanjut dulu dah. Enggak bunyi tadi. Lanjut lagi dong. Ada nelpon mungkin sih. Oh oke. Jadi bisa ya. Jadi bisa kita ngerti ya, ini adalah ajaran iblis gitu ya. Jadi Bang Ryu pun udah ngakui Yesus keturunan penzina gitu ya. Benar ya? Hah? Gimana? Benar ya, Yesus keturunan penzina, benar ya? Menurut kamu kan? Iya. Terus lanjut. Ini mana sih abang ini? Daud itu. Loh, kenapa sih? Bang Jai baik-baik ya? Iya, Daud kan penzina. Apaan? Kenapa? Daud itu penzina ya, benar ya? Ya, penzina, betul. Ah, Daud ini kakeknya Yesus bukan? Iya, kakeknya. Ah, berarti Yesus keturunan penzina. Benar kan? Gimana Yesus bisa jadi keturunan penzina? Loh, tadi katanya kakek. Loh, iya kakeknya dari mana?
sekarang kakeknya kan kakek. Kakek kan menurunkan lagi kan lelaki. Lelaki kan harusnya kawin, gitu kan? Hmm. Ya. Nah, terusnya jadi itu disebut penzina, kan? Ya. Benar enggak? Hmm. Nah, sekarang saya tanya, bapaknya Yesus siapa? Bapaknya Yesus. Bapak tirinya ya Yusuf. Jadi kita bisa ya, bisa ini ya, mungkin Bang Yu ini belum baca Bible ya. Apa-apalah, panjang jadinya. Jadi aku mau fokus kepada tentang Yesus ini, dia ini iblis menurut data di Bible gitu ya. Jadi menurut data Bible, Yesus ini iblis, iblis syaitan nirojim. Menurut data Bible ya. Berarti kalau kita nah, terbang soalan baru. Penerapan. Teman-teman di tetap layar ya, di bawah ya, bantu ya.